petik buah gratis di Jerman, cek. Jadi kita habis mengunjungi sebuah kastil, dan di halaman kastilnya ini ada banyak banget pohon buah. Di sini ada banyak banget pohon cherry, dan di situ ada buah apel di atas. Dan ini ada buah plum kalau ini. Ini plum, ini cherry. Nah, sekarang itu lagi musim cherry. Gugmal. Jadi kalian bisa ambil buah cherry-nya. Tuh. Tuh, coba ya. Kita ambil satu aja. Okay, let's go. Ini manis atau enggak aku enggak tahu. Manis banget. Manis banget, baby. Kamu harus coba, babyku. Ada buah cherry lagi. Ini buah plum kayaknya. Tuh, buah cherry-nya gede-gede banget, guys. Buah gokil. Suamiku gak mau naik atas kan. Gila gokil. Oke, aku mau ambil lagi buat suamiku supaya dia mencoba. Karena asli enak banget, cherry-nya manis. Aku mau ambil lagi satu lagi. Itu ada buah plum, tapi belum matang, dia masih hijau-hijau. Itu juga tuh buah cherry-nya, guys. Buah cherry-nya goks. Wuh. Weh, udah ada buah plum yang matang, weh. Udah ada plum yang matang. Tapi kayak mana cara ngambilnya? Ini susah kali. Tinggi dia, weh. Tinggi. Gak bisa ngambil. Udah lah, gak apa-apa lah. Tapi ini gokil. Dapat dua. Satu lagi. Buat bekal di jalan. Jadi dimakan binatang. Oke, tiga biji aja. Kurang. Satu lagi. Dah, cukup. Oke, terima kasih pohon cherry, dadah. Terima kasih, terus berbuah ya, terus menjadi berkat buat banyak orang ya, dan binatang-binatang. Dadah semuanya, kita pulang.